إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا ولا نصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه يا أيها الحاضرون المستمعون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واسمعوا واعوا قول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan karunia kepada kita bersama. Dengan rahmat, dengan karunia, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada siang ini kita kembali bisa mengijabah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat syiar Jumat bersama-sama. Kemudian selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicatat di sisi Allah menjadi pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita berharap syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu tidak ada syafaat kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lazimnya setiap Jumat khatib terus memberikan wasiat takwa kepada kita bersama agar kita terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus meningkatkan ketakwaan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita paham dengan takwa itulah kita dibedakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita memasuki minggu pertama dari tahun baru 2024. Kalau bulan hijrahnya, kita sekarang di Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhirah, minggu ketiga. Itu artinya satu minggu ke depan kita akan memasuki bulan Rajab. Setelah Rajab, Syaban, kemudian Ramadan. Kemudian persiapan-persiapan itu
sudah kita mulai pada bulan Rajab. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk memuhasabah diri, mengevaluasi diri. Tahun-tahun yang telah berlalu kita lakukan, baik dari amalan-amalan kebaikan yang alhamdulillah Allah berikan taufik dan inayahnya kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan, atau mungkin juga hal-hal di luar kebaikan, hal-hal buruk, misalnya hal-hal dosa yang mungkin kita lakukan pada tahun silam 2023 yang lalu. Maka minggu pertama ini adalah momen penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengkaji, untuk memuhasabah diri kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang khatib bacakan di awal khutbah, surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini sudah biasa dan familiar di telinga kita. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bapak-bapak, saudara-saudara, ada beberapa pandangan ulama, inspirasi yang bisa kita ambil dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ini. Inspirasi pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru dan memanggil orang-orang yang beriman agar setiap diri mempersiapkan apa yang telah dia lakukan. Di dalam ayat ini ada kata nafsun, diri masing-masing, diri kita, personal kita, diri kita sendiri. Rahasianya, kata ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nafsun, diri sendiri, agar kita mempersiapkan amalan-amalan dan bekal untuk hari akhirat. Kata ulama tafsir diantaranya adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa penggunaan kata nafsun di sini oleh karena manusia itu lebih mengenal dirinya sendiri daripada orang lain mengenal dirinya. Kita lebih mengenal diri kita, bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk mempersiapkan diri kita. Betul, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita, teman-teman kita, sahabat kita, handai tolan kita mengenal diri kita. Dalam perspektif mereka mungkin kita adalah orang baik. Istri kita juga mengenal siapa diri kita. Anak-anak kita juga mengenal siapa diri kita. Masyarakat sosial yang ada dalam kehidupan kita, baik di dalam tempat kerja atau jiran, tetangga, sanak saudara, juga mengenal diri kita. Tapi yang paling mengenal diri kita itu adalah diri kita sendiri.
Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada diri kita agar semua diri ini mempersiapkan apa yang akan dibawanya kelak di hari akhirat. Mungkin dalam perspektif lain, kita baik di sisi orang, kita baik di sisi tetangga kita, kita baik dalam interaksi sosial, kita baik dalam tempat kerja kita. Tapi mungkin saja itu berbeda. Amalan-amalan kebaikan yang sudah kita lakukan, yang lebih tahu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Begitu juga sebaliknya, amalan-amalan buruk atau dosa atau maksiat yang kita lakukan, itu yang lebih mengenalnya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memanggil diri untuk mempersiapkan apa yang akan dibawa di hari akhirat. Kemudian yang kedua, kata nafsun itu dalam bahasa Arab nakirah, undefinitif, tidak tahu. Ada ma'rifah, ada nakirah. Kalau ma'rifah itu sudah jelas, sudah diketahui identitasnya, itu namanya ma'rifah. Di antara tandanya menggunakan alif dan lam, an-nafs misalnya, itu ma'rifah. Sedangkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nakirah, tidak diketahui diri yang mana. Ulama tafsir mengatakan ini adalah isyarat bahwa tashmal kullu nafsin bashariyatin mu'minatin wa kafirat. Semua diri mencakup dan termasuk dalam ayat ini, baik dia laki-laki atau dia perempuan, baik dia mukmin atau dia masih kafir, baik dia seorang ayah, seorang istri, seorang anak, masuk di sini. Baik dia telah menjadi orang yang baik atau belum menjadi diri atau personal yang baik, berarti dia juga diminta untuk mempersiapkan dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang akan dibawanya ke akhirat kelak. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, inspirasi kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mengulang kata perintah, yaitu wattaqullah. Dalam ayat ini ada dua kata perintah fi'il amar, wattaqullah. Yang pertama, ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Kemudian setelah itu, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengulang kata perintah atau fi'il amar dalam ayat ini dengan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang singkat Allah mengulangnya dua kali. Dalam kajian ilmu balaghah, sesuatu yang berulang itu tidak baik. Sesuatu yang berulang pasti membosankan. Kalau ada perkataan itu aja yang diulang-ulang, orang akan bosan. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang wattaqullah dua kali dalam ayat ini? Ulama tafsir di antaranya adalah Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan, wattaqullah pertama itu artinya at-taqwa al-ula at-taubatu fima madha minadh-dhunub. Kata perintah
Maka bertakwalah kepada Allah yang pertama. Itu artinya adalah bertaubat dari dosa yang telah berlalu. Kalau sekarang kita 2024, di awal 2024, perintah bertakwa kepada Allah dalam ayat ini berarti kita bertaubat, berikrar, menyatakan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bersalah dan berdosa dari amalan-amalan yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 misalnya. Itulah makna takwa kepada Allah yang pertama di dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang kata perintah itu, bertakwalah kepada Allah yang kedua. Maksud wathaniyatu, maksud dari kata perintah bertakwalah kepada Allah yang kedua itu adalah ittiqaul ma'asi fil mustaqbal. Agar kita bisa menjaga diri kita dan mawas diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa maksiat yang mungkin kita lakukan pada masa yang akan datang. Jadi ayat ini Bapak dan Saudara-saudara sangat komprehensif sekali. Allah menyuruh kita untuk bertakwa, untuk bertaubat dari dosa, dari amalan-amalan keburukan yang kita lakukan pada tahun sebelumnya. Dan Allah juga mengingatkan dalam satu waktu agar kita mewas diri, agar kita berhati-hati dalam kehidupan ini, agar kita tidak sampai terjerumus kembali dalam hal-hal maksiat dan dosa di tahun-tahun yang akan datang. Inilah inspirasi yang kedua. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, inspirasi ketiga di dalam ayat itu disebutkan, dipakai kata diksi lighadin, untuk hari esok. Ulama tafsir sepakat yang dimaksud dengan hari esok itu adalah hari kiamat. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan diri untuk hari esok yang akan datang? Hari esok sekarang sudah jam 00:30, sebentar lagi asar, setelah itu maghrib, isya, besok subuh, dekat sekali esok. Apa rahasianya, apa inspirasinya? Allah menggunakan agar kita bertakwa dan mempersiapkan diri untuk hari esok. Allah ingin mengatakan dzikrul ghadi tanbihan ala anna sa'ata qaribatun. Allah menyebutkan kata ghadan atau kata esok agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan peringatan kepada kita bahwa hari esok atau hari kiamat yang mungkin 1000, 2000, 3000 tahun yang lagi, tahun yang akan datang, itu kata Allah dekat. Tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada kesempatan kita sekarang ini untuk berbuat baik, maka lakukan sekarang. Kalau ada kesempatan kita untuk meninggalkan maksiat dan dosa saat ini, tinggalkan sekarang. Itu maksudnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inspirasi terakhir yang bisa kita ambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 ini adalah innallaha khabirum bima ta'malun.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Apa maksud dari firman Allah ini, bima ta'malun, apa yang kita kerjakan? Ada dua kata ulama tafsir. Yang pertama, la takhfa 'alaihi a'maluhum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua amalan kita. Baik amalan baik kita, amalan buruk kita, amalan kebaikan yang besar, yang kecil, yang menengah, baik itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan tetangga kita, dengan anak saudara kita, dengan istri kita, dengan jiran tetangga kita, semua itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua amalan-amalan tersebut. Lantas ada inspirasi yang kedua. Apakah Allah hanya sekedar mengetahui apa pekerjaan kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat? Bukan. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Wala tadi'u ladaihi wala yuhmiluha. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua amalan yang kita lakukan tadi, baik itu amalan baik atau amalan buruk, la yuhmiluha, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Yakin dan percayalah bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaat-jemaat yang dirahmati Allah, semua kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Semua kebaikan yang kita lakukan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, semua keburukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keburukan yang kita lakukan itu kembali mudaratnya kepada kita semua. Demikian khutbah yang sangat serba ringkas ini, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wastanna bi sunnatihi wa intahaja manhajahu ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun al mustami'un, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u wa amu qawlullahi ta'ala fi kitabihi al-aziz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله يا رب العالمين. اللهم وفقنا إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا إلى كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا إلى كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا إلى كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.